Baik, sekarang saya akan sampai pada kesimpulan. Ada yang bertanya, apakah Pak Saban juga membahas soal belajar itu merdeka atau wajib ini? Saya harus kembali secara koherensi gitu ya, dengan pokok pikiran pertama bahwa kau boleh gagal dan bahkan menyerah dalam apapun ranah kehidupan kecuali dalam kebaikan dan kebahagiaan. Manusia siapapun itu boleh gagal dalam apapun ranah kehidupan kecuali dalam dua hal, yaitu dalam kebaikan dan kebahagiaan. Kebahagiaan itu menunjuk kepada good living, sedangkan kebaikan itu menunjuk pada good life, penghidupan yang baik dan kehidupan yang baik. Kalau belajar ditujukan untuk penghidupan yang baik, maka ia adalah sebuah kebebasan. Dimensinya lebih emansipatoris. Anda berhak melakukan apa saja demi kebahagiaan Anda. Tetapi kalau hubungannya dengan kehidupan yang baik, hubungannya dengan good life, maka belajar menjadi wajib, menjadi imperatif. Jadi pendidikan adalah usaha membantu makhluk pramanusia untuk menjadi manusia purna dengan mengembangkan dua hal, yaitu daya budi dan budidaya. Budidaya untuk mengembangkan penghidupan yang baik, sedangkan daya budi untuk menjaga agar kita mencapai kehidupan yang baik. Pertanyaannya kemudian adalah, mana yang lebih penting? Belajar itu merdeka atau wajib? Kembali kepada mana yang lebih penting? Penghidupan yang baik atau kehidupan yang baik? Jawaban yang cari gampang pasti akan mengatakan sama-sama penting. Tapi ada jawaban yang lebih berdaya budi. Kita bisa pinjam metafora James Stuart Mill. It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. Lebih baik menjadi manusia yang tidak puas demi kehidupan yang baik daripada menjadi babi yang puas demi penghidupan yang baik. Saya kira tak sesiapapun bersedia menukar derajat kemanusiaannya demi kepuasan tingkat babi. Itulah kutipan sangat menarik dari buku ini. Dimensi imperatif, belajar itu wajib. Dimensi emansipatoris, belajar itu merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.